Yo, welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, kita ada di belakang Mega Tank ya guys ya. Ini udah lama banget kita gak update ya. Biasanya kita acara-acara doang. Nah sekarang kita sudah lama banget kita pingin kasih tahu, unjuk lihat ya, seperti apa kabar dari ikan-ikan predator yang ada di belakang ini, terutama ikan-ikan pibasnya guys ya. Penasaran seperti apa? Kita langsung aja bakal bahas di konten kali ini. Jadi jangan di skip-skip ya guys ya. Langsung kalau yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu sebelum nonton konten kali ini. Kita langsung aja bakal bahas yang pertama. Oke guys, nah di sini ada beberapa ikan megatank ya. Ini masih basah ya guys ya. Ini masih basah, kita baru aja lap. Karena pada saat ngidupin lampu, sebelum kita hidupin lampu itu kan gelap. Nah pas hidupin lampu, dia langsung kaget lihat yang kecil itu, dikirain makanannya, langsung disikat guys. Nah ini yang disikat tadi guys, ini nih. Kalian lihat di sini benar-benar eksklusif. Itu hancur guys, itu kepalanya hancur. Itu kepalanya hancur, itu dimakan sama si ini guys, Temensis ini. Ini mulutnya besar banget. Kita lihat di sini. Ini gede banget, dia benar-benar berantem tadi dar itu masuk setengah badannya. Nah, kayak gitu guys. Jadi emang benar-benar beringasan sekali. Nah, guys, kita lanjut aja. Nanti kita bakal bahas lagi di belakang. Nah, di sini ada ikan predator apa aja sih dan jenis-jenisnya apa aja yang tersisa guys ya. Nah dulunya itu kan ada 32 ekor guys ya, itu masih banyak banget. Dan itu ikan-ikan 32 ekor itu semuanya pibas-pibas, dan beberapa ada jenisnya lain seperti dart, lalu ada julit, ada sidat, lalu ada ikan catfish-catfish yang lain juga seperti itu ya, ada Oscar juga. Itu semua hilang ya, ada pacu juga. Nah itu semua hilang karena di sini karena sudah mulai monster-monster. Di sini sudah overload dan dia besar-besar banget. Terutama si Temensis ini. Temensis yang tersisa di sini ada sekitar 1, 2, dan 3 guys ya. Ada 3 ekor. Itu Temensis sekarang udah sekitar ukuran 70 cm lebih ya guys. 70 cm ya. Ini petanya ini 30 cm. Di sini 60, dia lebih guys. Jadi mungkin ada sekitar 70 cm-an, bahkan lebih. Nah, ini udah monster banget dan dia benar-benar nakal guys. Kenapa kita bisa bilang nakal? Ikan ini dulunya sama ukurannya, sekitar 30 cm-an. Nah, tapi grow up-nya itu, dia melebihi dari ikan-ikan yang lain. Seperti misalkan ikan monokulus atau ikan-ikan yang lain. Nah, itu kan kalberi, kan dia kecil-kecil banget tuh. Nah, dia nggak bisa besar-besar banget, dia kalah agresif juga. Nah, ikan yang ini, dia bisa makan guys ya. Ikannya ini bisa makan ikan-ikan yang kecilnya. Pada saat hidupin lampu, makannya dikirain karena dia kecil, dimakan, dilahap, plop, langsung masuk guys. Nah itu udah akhirnya bisa setengah aja sisa kayak gitu, padahal udah makannya tuh kita udah kasih banyak-banyak kayak gitu. Jadi emang benar-benar kurang ngajar banget ikan ini. Dia benar-benar menyapu ikan-ikan yang lain. Nah itu yang membuat ikan itu jadi sedikit guys. Nah ini kalian bisa lihat nih, hancur guys, hancur tuh, lihat kepalanya. Ini masuk guys tadi, ini nih mau dimakan tuh, tuh kayak gitu. Emang jahat banget. Ini padahal mononya aja sekitar 40 sentian masuk ke mulutnya. Gimana kita nyariin ikan yang bisa kita masukin ke sini? Ini udah benar-benar agresif banget tuh. Lihat tuh, lihat tuh, tangan saya mau dihajar tuh. Benar-benar galak banget ikan-ikan di sini. Jadi bahaya banget. Nah, ini untuk update Temensisnya ya. Ini besar banget tuh kepala saya. Tuh, ini nih. Jangan. Gak boleh. Tuh gede banget guys, tuh gede banget ini. Kalau kalian bisa lihat langsung nih, gede banget tuh, gede banget ya. Ini 1, 2, 3, tapi ini yang markingnya paling bagus guys, karena dia bener-bener utuh ya, ada markingnya. Ini yang titik-titik kayak gitu guys. Nah selain Temensis ada juga yang besar di sini, ada Pinima guys. Pinimanya masih ada 1, 2, dan 3, itu masih bagus ya Pinimanya nih. Ini bukan Orinoco, tapi dia ini Pinima, dan warnanya benar-benar biru. Birunya tuh bagus banget, biru-biru botol kayak gitu guys. Karena Pinima itu sebenarnya size-nya sama seperti ikan Temensis, dia juga bisa besar, dan dia maksimal size-nya itu mirip-mirip sama Temensis, walaupun nggak bisa sebesar Temensis ya. Tapi di tank ini dia masih bisa besar ya, ini buktinya. Ini bagus banget warnanya, dan dia ada nonongnya kayak gitu guys. Dia memang benar agresif banget. Ini ada 1, 2, dan 3. Update-nya seperti itu, dan sekarang ukurannya mungkin sekitar 60 sentian. 60 sentian ada guys, kayak gitu. Pinimanya juga besar banget. Nah, selain itu ada
Singu. Di sini ada singu, guys. Di sini ada singu. Ini anehnya singu ini tidak pernah dianiaya walaupun dia ukurannya mungkin mirip-mirip sama monokulusnya ya. Mungkin karena dia ini galak juga, guys. Dia galak juga dan tidak diberaniin sama si temensisnya dan mungkin karena ukurannya dia tuh lebih petak kotak gitu, dia tidak lonjong kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan ikan-ikan lain itu tidak bisa makan dia seperti itu, guys. Nah, ganteng banget, guys. Ganteng banget, warnanya hijau banget. Cuma di sini ya tidak pure singu ya kita bisa lihat karena dia ada markingnya di tengah. Mungkin dia ada silangan lagi. Nah, kita nggak tahu persis, tapi di sini dia kalau kita bisa bilang ikan pibas itu benar-benar kita bisa nikmatin sepanjang perjalanan waktu, semakin lama dia bakal semakin bagus, guys, karena karakternya semakin keluar kayak gitu, guys. Nah, ini sih singu ini sekarang mungkin udah sekitar ukuran 45 sentian lebih seperti itu. Mungkin ada 50, mungkin ada, guys, 50-an senti ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada juga yang besar. Di sini ada black ini ya. Ini black namanya. Nah, ini adalah intermedia, guys. Intermedia ini sebenarnya mungkin lagi stres kita bisa bilang karena dia ada hit ya. Ada hole in the head, jadi dia ada bolong-bolong gitu di kepalanya. Ini sebenarnya lebih bisa dibilang parasit dan penyakit. Ini bisa menular juga, guys. Tapi yang benar-benar parah tuh ini kena si intermedia ini, karena dia mungkin alerginya paling tinggi ya kayak gitu. Yang lain bisa aja kena. Ini kayak ini dia kena. Ini ada hole in the headnya. Cuma sebenarnya itu bisa disembuhkan, guys. Itu bisa disembuhkan. Kita karantina lagi, ada obat khususnya. Jadi kita bisa sembuhkan ikan itu dan bisa berpotensi untuk kembali lagi. Nah, ini dia, guys. Ini besar banget ya. Tuh. Sekitar mungkin ada 60 sentian sekarang ini. Ini ada oil head, udah parah banget. Nah, itu parah banget. Dia harus dikarantina. Sayangnya kita nggak ada tank untuk karantina ya. Jadi daripada kita ambil dia stres, karena ngambil ini benar-benar buat ini lompat-lompat dan ini bahaya banget. Jadi mending kita biarkan saja dia bisa sembuh di sini kayak gitu. Kita kasihin garam aja untuk mengantisipasi penularan dan memperbanyak dari head in the hole itu, guys. Nah, terakhir ada si monokulus khususnya. Monokulus yang paling kecil dan terakhir yang tidak dibully ya. Itu OTW juga bakal dibully lagi rasanya. Kalau kita ambil juga susah, kita biarin juga jadi makanan dia padahal udah kita kasih makan banyak tetap aja dihajar. Nah, itu adalah predator. Jadi benar-benar bahaya ya untuk kita tuh harus sanggup untuk memelihara predator itu. Seperti itulah konsekuensinya karena kita menyatukan dia tuh di, kita pindahkan ini tuh jadi alamnya dia kayak gitu. Ya, seperti itulah dia. Jadi benar-benar nggak ada takutnya sama kita. Nah, selain itu ada ripsaw catfish ya, guys, ya, ada di belakang sana. Itu ada Oxydoras niger namanya. Nah, itu kita nggak kelihatan ya, itu ada ekornya saja. Nah, ini dia, guys. Nah, ini dia. Ini ada ripsaw catfish. Ini udah besar banget dia sekarang. Udah sekitar mungkin 80 cm mungkin ada ya, guys, ya. 70-80 cm. Ini besar banget. Udah jadi kepala selam di sini. Nah, kenapa dia namanya ripsaw catfish? Ada saunya di sana. Ada pisaunya di sana. Dan kita bisa bilang juga adalah namanya si Oxydoras niger. Dia di paling bawah dan dia makan-makanin sisa-sisa makanan yang ada di sini, guys, ya. Cocok banget. Oh, itu laut mau diserang, guys. Kasihan banget dia dibully, guys. Nah, ini dia ngabis-ngabisin makanan-makanan di bawah. Jadi dia semakin lama semakin besar dia, guys. Kayak gitu, tuh. Udah gede banget dia. Udah panjang-panjang banget segini dia panjangnya. Mungkin ada ya, 80 cm ada kali ya. Nah, kayak gitu. Gede banget itu ikan. Nah, selain itu ada si Dutch. Itu Dutch tiger fish itu. Itu juga lumayan besar di sana, tapi dia sembunyi karena dia takut dimakan sama ikan-ikan yang ada di sini, guys, ya. Karena sebelumnya ada Dutch itu ya, ada sekitar 4 ekor dan lagi 3 itu mungkin ukurannya nggak terlalu besar, tapi guys, kata orang Dutch itu tidak bisa dimatiin ya, tidak bisa dimakan sama ikan yang lain karena dia tidak bisa dibully karena di atas itu ada sirip ya. Ada sirip itu, ada duri-durinya itu dan dia emang warnanya itu menyeramkan untuk ikan yang lain, tapi tidak itu tidak berpengaruh untuk si temensis di sini karena dihajar juga. Pagi-pagi kita lihat di atas itu udah ngambang setengah dari badan si Dutch itu. Jadi dimakan, guys, itu bener-bener gila banget ya. Ini temensis ini bisa makan itu semua. Jadi kita nggak bisa nambahin ikan-ikan yang ada lagi di sini. Mungkin next kita harus pikirkan size-nya untuk ikan yang masuk ke sini. Karena kalau kita ngawur naruh ikannya jadi pakannya dia sendiri gitu loh, guys. Itu bahaya banget.
Nah itu darts-nya dia guys, jadi dia benar-benar harus bersembunyi padahal itu ukurannya sudah lumayan besar banget di sana guys. Nah seperti itu, jadi update-nya seperti itu untuk ikan-ikan di sini. Ada beberapa ikan, mungkin kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ekor yang menghuni dari 35 ekoran di sini guys, jadi hanya 11 ekor. Dan mungkin bakal bisa berkurang lagi, semakin kurun waktu dia semakin besar dan semakin besar kayak gitu guys. Nah selain ikan, di sini update-nya ada makan tanaman-tanaman. Tanaman-tanamannya semakin rimbun. Kemarin udah kita potong-potong, ternyata tanamannya semakin lebat lagi, tapi itu menandakan bahwasannya di sini ekosistemnya hidup. Nah, filtrasi alami dan membuat ikannya semakin sehat karena benar-benar dibantu dengan filtrasi dari tanaman seperti itu. Nah guys, jadi mungkin sekian aja video kali ini guys ya, kita udah update. Seperti inilah kabar dari Mega Tank Fins Predator Fish Bali ya guys ya. Ikan-ikannya semakin besar tapi semakin dikit. Ya itu konsekuensinya karena ikannya semakin seleksi alam ya, seleksi akuarium mungkin ya, karena di sini adalah di Mega Tank di akuarium kita. Jadi mungkin sekian aja video kali ini guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching ya guys ya. Jadi mungkin tunggu konten-konten kita selanjutnya di Predator dan mungkin ikan-ikan cara lain-lain. Dan mungkin-mungkin bahas-bahasan dari hobi yang lain. Ini mungkin sekian aja. Terima kasih ya dan bye-bye. Dadah. Terima kasih.